Halo, kali ini kita akan berbicara masalah pengukuran tegangan AC dari jala-jala listrik PLN yang ada di rumah kita menggunakan multitester analog dan digital. Ya, pertama saya ingin memperagakan bagaimana cara mengukurnya menggunakan multitester digital punya saya. Oke. Kita sudah tahu bahwa tegangan yang ada di rumah kita itu plus minusnya 220 volt. Berarti kita menggunakan 220 volt AC ya. Berarti kita menggunakan voltmeter yang AC. Kalau yang ini kan DC ya. Garis lurus kemudian garis titik-titik. Ini DC. Voltmeter DC berarti di sini. Oke. Nah, kalau yang AC itu kan pasti sinus toh. Nah, ini ada V kemudian ada gelombang sinusnya gitu. Seperti melekuk gitu ya, melekuk-melekuk gitu. Tapi kalau di kamera mungkin tidak begitu terlihat jelas ya. Oke. Tadi tegangannya kita sudah tahu sekitar 220 volt. Berarti kita milih skalanya yang lebih dari 220 tetapi yang mendekati. Lebih tapi mendekati. Ya, kalau pakai multitester saya ya cuma ada 705 gitu toh. Terlihat enggak ini? 750 coba. Nah, adanya 750. 200 dan 750. Nah, kalau 200 kan di bawah 220 toh, berarti tidak kita pakai. Kalau kita memakai 200 kemudian kita mengukur ya, mengukur ini nancep ke probe-nya begini. Kira-kira apa yang terjadi? Ya, meledos ya, pasti itu. Kalau enggak ya cuma kemebul gitu ya. Nah, kita karena cuma ada satu skala yang di atas 220 ya, kita pakai yang 750 yang ini saja. Oke. Saya letakkan di sini. Nah, kemudian ini probe-nya sudah saya sambungkan. Oh ya, ini. Nyambungnya ini. Nah, di sini menggunakan yang V ohm A probe merah, kemudian COM yang probe hitam ya. Kalau yang ini kan untuk pengukuran arus. Hanya arus saja yang lebih dari skala yang di sini. Ini kan skalanya kan ada 200 mikro, 2000 mikro, 20 mili, 200 mili, kemudian 10A. Nah, ini kalau lebih dari 200 mili kita pakai yang 10A, yang skala ampere lah ya. Yang skala ampere. Nah, baru ini yang merah ini pindahkan ke sini. Kalau untuk mengukur arus DC ya ini, karena simbolnya itu DC toh. Nah, hanya untuk mengukur arus DC yang skalanya ampere yang ini. Berarti kita pakai yang V ohm mili A kemudian com ya, V voltmeter. Nah, di sini kalau yang apa namanya yang AC maksimal 750. Oke. Paham nggih masalah ini? Kemudian kita colokkan gini. Kebalik gimana? Enggak apa-apa karena kan AC toh ya. Listrik AC itu kan kebalik enggak apa-apa. Ya, kita coba nggih. Ini bisa dilihat tegangannya 221, 220, 219, 216 ya, berubah-ubah. Ya, itu tergantung kualitas multitesternya aja. Ada yang bisa anteng, ada yang kayak gini atau mungkin listriknya ini juga nge-swing gitu. Jadi banyak sekali faktornya. Gitu nggih. Kalau dibalik katanya enggak apa, yo tak balik. Merah percaya. Nah. Nggih. Oh, mati balik malah jadi stabil gitu. Mungkin tadi saya nyoloknya yang kurang sip ya. Oh, ya berubah juga kok. Tapi tidak begitu signifikan berubahnya. Gitu nggih. Nah, oke. Okay. Nah. Sekarang tugas jenengan berarti silahkan Anda mengukur ini tegangan ini dengan increment 0,5 menit ya. 0,5 menit atau sesuai dengan di apa namanya di modul itu. Seumpama ini pakai skala ini ya. Kita ukur gini. 218 lolos. Terus masnya ini kita loloskan. Setengah menit kemudian baru kita ukur. 219. Setengah menit kemudian kita ukur. Boleh pindah ini Pak stekernya, boleh aja. Gitu. Ya, boleh saja. 219. Kemudian kita yang lain setengah menit kemudian 219 lagi. Nah,
seperti itu terus. Oke, nanti kemudian dicari rata-ratanya, simpangannya, standar simpangan, kemudian probability error. Nah, seperti yang biasalah yang tugas kemarin. Oke, itu menggunakan multitester digital yang punya saya. Yang di sini skalanya cuma ada 1 untuk 220 ya. Ya, karena memang ini yang 45 ribuan jadi cuma ada 1. Kalau ada beberapa, seumpama punya jenengan ada yang 300 ya, pakai yang 300 gitu. Kalau mau pakai yang lebih dari 300 itu pasti nanti errornya akan nambah kan, sesuai dengan yang kemarin kan, masalah batas ukur itu kan pasti semakin besar batas ukurnya itu akan errornya semakin besar juga. Jadi diminimalisir yang lebih dari yang akan diukur, tapi tidak begitu jauh ya range-nya, range selisihnya maksudnya. Oke, ini menggunakan multitester digital. Sekarang yang analog ya. Oke, ini saya yang merah, tetap di sini merah. Hitam di sini. Oke, ACV mana? Ayo, nah ini sudah ada merah-merahnya nih ACV. Ini kan AC voltmeter. Nah ini ada beberapa. Ada 10, 50, 250, 1000. Kita pakai yang mana? Tentunya pakai 250 kan, karena lebih dari 220 yang mendekati. Nah, tetapi ini disclaimer dulu bahwa memang sudah bermasalah pegasnya. Jadi nanti kalau saya ngukur pakai 250 biasanya jeglek sampai ke kanan banget gitu. Harusnya tidak, ya, harusnya tidak, tapi karena memang ini sudah tuwek jadi tidak bisa menjadi panutan. Tapi tak coba saja, nggih. Tak coba. Kalau masalah pembacaan ya, mari kita, sebenarnya ada rumusnya di modul juga ada, tapi kan nggak usah pakai rumus karena dilihat aja sebenarnya kita bisa kok gitu nggih. Nah, kita 250 ini kita pakai yang skala yang 250 ini di sini ya, berarti ini yang ke atas ya. Nah, nanti kita kira-kira ini kan pas 250 200 dan seterusnya, mungkin ada di sekitar sini ya. Coba ini jelek ya. Oh, ya toh. Jeglek. Harusnya enggak karena ini 250 VA. Ya. Mesti mungkin hambatan di sini ada yang bermasalah atau pegasnya bermasalah. Belum saya cek. Kita pakai yang 1000 aja. Kalau pakai yang 1000 skalanya yang mana, Pak? Nah, ini. Ini kan 10, ya toh. Nah ini 10 ya. Nah ini kan 1000 ya, pakai yang 10 ini kan beda ya, meh podo satu nih kan gitu. Oke, nah kemudian nanti seumpama ini kan kalikan 100 toh, 10 kalikan 100 kan 1000. Nah nanti mungkin sekitar sini nih 2,2 2,2 kalikan 100 ya 220 toh kan gitu. Mungkin sekitar sini ya, jadi wah kan sulit Pak nanti detailnya ya, karena memang keterbatasan multitester saya. Mungkin ada beberapa multitester yang skala pembacaannya ini lebih detail, lebih bagus ya, pasti lebih mahal gitu. Ya, tapi kan ini sebagai contoh aja, coba ya kita. Tuh, malah lebih. Ini 260 ya. Enggak mungkin kalau 260 enggak mungkin ya. Tadi disclaimer saya kan pegasnya ini sudah bermasalah, jadi terlalu ke kanan, terlalu lemah pegasnya sudah. Sama aja tuh 260-an. Nah ini juga sama, Anda kalau pakai multitester analog ya, tugasnya sama, ini diukur gini, kemudian berapa volt, lepas setengah menit kemudian ukur lagi gitu, pindah-pindah juga boleh, merta boleh, untuk catat. Setengah menit kemudian ukur lagi, ini catat, setengah menit kemudian ukur lagi. Nah, tadi setelah melakukan pengukuran ya, ini kan rangkaiannya di modul pengukurannya. Nah, tadi skala yang saya maksud, skala apa namanya, pembacaan. Nah, ini kan cara pembacaan multitester analog ya. Tekanan terbaca sama dengan penunjukan jarum ya, yang ada di sini tadi. Berapa? Dibagi skala penunjukan terbesar, berarti yang di sini
Seumpama ini pakai range yang 250, berarti yang di sini 250 volt. Kemudian ini tertunjuknya ini berapa volt, nah, dikalikan batas ukur. Nah, batas ukur ini di sini nih. Nah, tadi kalau pakai 250 ya berarti 250 gitu ya. Seumpama 100 per 250 kali 250 gitu seumpama. Tapi kan tadi sudah saya praktekkan, ini tidak perlu sebenarnya ya, langsung dibaca aja bisa gitu, tapi hanya untuk pengetahuan aja. Oke. Nah, tadi setelah diukur ya, 0 menit ke 0 kemudian silakan diukur, kemudian lepas lagi setengah menit kemudian diukur lagi, terus semacam itu. Nah, di sini ada apa namanya? Ada penjumlahannya, ini semua dijumlahkan kemudian dirata-rata toh. Seumpama 11 kali ini kan, ini kan tugasnya 11 kali ini di modul ya. 0 sampai 5 menit dengan increment setengah menit ya, atau 30 detik. Dijumlahkan kemudian dirata-rata. Nah, dicari deviasinya, berarti kan rata-rata ini value yang hasil measurement-nya di sini dikurangi rata-rata. Nah, semua. Oke, nah, begitu sudah terekam semua terhitung. Nah, ini bisa dicari pengukuran rata-rata yang ada di sini sudah tadi. Kemudian penyimpangan setiap tahap pengukuran. Nah, ini yang di sini D ini. Kemudian standar deviasinya ya, ada rumusnya kan kemarin. Kemudian probability error. Nah, itu kan rumusnya sudah ada di video yang apa namanya? Yang teori instrumentasi dan teknik pengukuran. Begitu nggih. Nah, kemudian silahkan ditulis tangan seperti yang kemarin-kemarin, tabel dan juga perhitungannya ini tulis tangan. Kemudian jangan lupa melampirkan foto ya, fotonya terlihat mukanya, terlihat multitesternya, terlihat objek yang diukurkan. Nah, gitu. Jadi biar real bahwa jenengan itu memang benar-benar ngukur sendiri. Oke, nah itu adalah cara mengukur tegangan AC menggunakan voltmeter analog dan digital. Semoga bermanfaat.